Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kami dari Sipahi. Jangan lupa dukung terus channel Kang Bahar Bahagia untuk mendapatkan info yang bermanfaat seputar dunia panahan. Jangan lupa like and subscribe. Salam Rima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku melindungimu dengan kata yang kuucapkan pada semesta, hingga terjagalah makna cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Kang Bahar, pemanah bahagia. Semoga hari ini para pemegang sunnah memanah dimanapun berada dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan semakin hari semakin takwa. Sahabatku semuanya, memanah itu adalah sunnah, tetapi menutup aurat itu adalah wajib. Maka menjadi kewajiban kita ketika kita memanah, itu kita menutup aurat kita. Untuk laki-laki kan minimal lutut sama pusar. Tapi tentu saja kita nggak memanah dengan pakai celana pendek, insya Allah seperti itu. Tapi yang kita bahas saat ini bukan masalah ikhwan atau laki-lakinya, kan hampir semua laki-laki itu rata-rata kalau memanah mesti menutup auratnya. Nah, bagaimana dengan seorang akhwat? Akhwat ketika memanah, di samping dia harus menutup aurat, yang perlu diwaspadai untuk seorang akhwat adalah tentang bagian di depannya. Karena kita diminta untuk menutupnya juga, takutnya ketika memanah itu, maaf, bagian depan itu tersibak. Nah, ini salah satu contoh, ini di model diberkakan oleh Bu Mariatun ya, dari Al Ayubi Boyolali ya. Ini bagaimana jilbab itu di bagian lengannya itu dilobangi. Ini Bu Mariaton ini bukan beli jilbabnya, tapi beliau melubangi sendiri jilbabnya sehingga ini aman ketika memanah, bagian depan tidak tersibak. Ini salah satu cara agar akhwat ketika memanah itu tenang hatinya, karena dalam kondisi lomba itu kita tidak tahu apa yang terjadi dan kita menghindari itu semuanya. Kita ikhtiyat agar teman-teman yang lomba juga apa tetap menutup auratnya dengan baik ya. Semoga ini bisa menjadikan para akhwat yang masih memanah dengan jilbab yang mungkin masih pendek untuk perlu diwaspadai ya, jangan-jangan nanti ketika memanah tersibak, karena kita mau menjalankan sunnah tapi yang wajib malah kita tersibak tidak sengaja seperti itu. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi para akhwat. Tetap bahagia, tetap ajak manah, dan jadilah soft terdepan dalam kebaikan. Sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.